Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang hormati pengerusi masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatankuasa masjid Al-Fadil, tuan-tuan imam Bilal Bilal, siap-siap seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tamanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama lagi pada malam ini yang kita rasanya sudah sampai ke penghujung bulan Syaban dah. Hari ini dah belas-belas Syaban dah. Tinggal seminggu lebih lagi ataupun sekitar 12 hari lagi kita semua akan menyambut bulan yang sangat ditunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Imam kita pun tadi baca surah Al-Qadar dah. Maknanya seolah-olah kita sedang menghampiri bulan Ramadan dan bulan Lailatul Qadar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan-bulan ni yang berbagai-bagai sebanyak 12 bulan. Tetapi Allah Taala jadikan bulan-bulan ni untuk mengatur hidup manusia. Kalau bulan Syaban, kalau bulan Rejab bulan 7. Bulan Syaban bulan 8. Bulan Ramadan bulan 9. Begitulah Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah yang dipanggil bulan-bulan haji. Namun tahun ni tak tahulah bulan haji ni tak masih boleh, adakah boleh menunaikan haji ataupun masih lagi ada SOP ataupun dihalang lagi. Jadi Allah Ta'ala jadikan bulan-bulan ni untuk mendidik kita, terutamanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita imbas balik semasa hayatnya dahulu, Nabi pernah berpesan kepada umat dia, pada masa itu sahabat-sahabatlah, berkhutbah di akhir bulan Syaban. Kita ni kira dekat nak akhir dah bulan Syaban, tapi khutbah Nabi sudah dinyatakan semasa hayat Nabi dahulu. Apa dia tuan-tuan? Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila di akhir Syaban, iaitu ayuhan nas qad azallakum syahrun azim mubarak syahrun fihi lailatun khairum min alf syahr syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'a. Ini di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Syaban pada masa hayatnya dulu. Apa maksudnya? Wahai manusia. Maknanya Allah Taala bukan panggil orang beriman saja, tak? Semua manusia. Sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, Nabi menyeru wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh satu bulan yang agung dan berkat, iaitu bulan Ramadan. Satu bulan tak? Maknanya bukan setakat orang beriman yang memangnya banyak kelebihan. Orang yang bukan Islam pun dia terasa bulan Ramadan ni suasananya lain tak? Kedai-kedai pun tutup. Tetapi bila di petang-petang saja orang ramai mencari kuih-muih. Masa itulah mereka mengambil kesempatan untuk berkongsi, membeli makanan-makanan juadah. Walaupun mereka bukan orang Islam, tapi kita tengok suasana itu setahun sekali dia pun jadi seronok. Cuma ke pihak bandaraya lah kena jaga-jaga sikit, takut dia orang Cina, dia pakai
tak menentu lah, nak pakai tak tutup aurat, tutup kacau kita punya puasa tu. Nak. Kena ada juga bahagian memberi amaran nak. Bila Ramadan, walaupun nak pergi ke bazar Ramadan yang bukan Islam, tapi kena berpakaian sopan. Ha, sebab macam-macam puasa, mana sajalah bila puasa ni. Ha, bila datang mereka pakai pakaian singkat-singkat, kacau lah kita. Jadi kuruh pula puasa kita. Ini maknanya mereka seronok dengan suasana-suasana, terutamanya pada tahun ini kita dah diinfokan oleh pihak berwajib, artinya dah mulalah SOP ni longgarlah. Ada mori, ada bersahur, ada jamuan berbuka dah. Mungkin juga bazar Ramadan sebagainya dah tidak seperti mana yang berlaku pada tahun lepas. Kita memang duka cerita sungguh tahun 2020 ni. Kita semua bersemayang di rumah belaka. Jadi kalau semayang di rumah, kena pula Tok Imam jangan-jangan jadi imam, kacau lah. Makmur komplain lah. Makmur isteri dia. Itu maknanya benda-benda yang berlaku pada tahun 2020. Semayang terawih di rumah masing-masing. Tak pernah berlaku dalam sejarah hidup kita. Tapi tahun lepas berlaku, dan tahun 2021 alhamdulillah belum masuk Ramadan lagi sudah diberikan gambaran semayang tarawih dan sebagainya dibenarkan mengikut SOP lah, ataupun mengikut penjagaan kawalan kita lah. Dan kalau lebih hebat lagi, dibenarkan kita semayang lah rapat-rapat lah, kerana bulan Ramadan ni orang ramai. Takut tak muat masjid kita. Hari Jumaat pun tengok melempah-lempah dah. Kadang-kadang semayang atas jalan raya tu, atas jalan tak tu. Itu matahari memancar daripada atas. Kena pula musim hujan, habislah basah. Bukan kerana masjid tu kecil, tapi kerana penjarakan kita dah, yang sampai sekarang masih lagi dijarakkan, menyebabkan kita tidak muat untuk sembahyang di masjid. Tapi berbeza dengan masjid Tariq bin Ziyad ni, masya-Allah dah. Tengok hari demi hari dia punya perkembangan dah, begitu memerangsangkan. Alhamdulillah dah. Ini menunjukkan kepada kita semangat kita untuk menghadapi bulan Ramadan pada kali ini. Kita kempen ramai-ramai supaya datang ke masjid ni. Walaupun Nabi dah pesan masjid ini adalah rumah Allah, tapi kita yang memegang amanahnya berikan ruang yang sebaik-baik kepada jemaah, sehingga kita akan merasai mengimarahkan masjid-masjid dengan ramainya jemaah. Jadi sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh suatu bulan yang agung dan berkat, iaitu bulan yang ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Dalam bulan Ramadan itu, hak yang utama sekali Lailatul Qadar. Kenapa tuan-tuan? Kerana anugerah bonus daripada Allah Ta'ala yang sangat banyak, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfishah. 1,000 bulan. Tiap-tiap tahun anugerah kepada kita ni 1,000 bulan. Umur tak panjang mana, 60, 70, 80. Ini umur tak panjang. Kalau panjang sikit pun 90, 100 jangan dengar lah. Tapi walaupun tak panjang, Allah Ta'ala anugerahkan tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan satu bonus yang sangat banyak, iaitu lebih baik daripada 1,000 bulan. Yang kita lakukan amalan pada malam Lailatul Qadar itu yang tak diketahui malam bila, tetapi Nabi pesan ialah 10 malam-malam ganjil yang terakhir. Malam ganjil pun kita kadang-kadang tak pasti, sebab kita mungkin ganjil di Mekah sana genap, tak tahu lah. Yang penting 10 malam terakhir kita lebihkan, tingkatkan amal ibadah kita, kerana bila dah sampai saja malam Lailatul Qadar, segala amal-amal kita akan digandakan lebih daripada 1,000 bulan.
Bulannya Allah jadikan puasanya suatu suatu kefarduan. Maknanya sebelum ni kita puasa sunat je. Ramai yang puasa sunat. Kadang-kadang masjid tunggu-tunggu jamaah datang lambat kerana puasa sunat Isnin Khamis. Ustaz-ustaz ngajar apa Isnin Khamis lambat jamaah datang kerana mereka berpuasa. Akhirnya ada pihak masjid, kalau ramai sangat puasa, kita buat buka puasa di masjid. Tapi walaupun buka puasa di masjid, taklah semua puasa. Bila azan saja, orang yang berpuasa ni maklum sajalah. Tengok orang ramai tu, dia pun pelawa lah. Dia makan sekali. Rupanya orang tak puasa pun join juga. Dia pula makan lebih pada puasa. Itu maknanya puasa sunat berbeza. Ada yang puasa, ada yang tak puasa, tetapi dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala jadikan puasa tu puasa fardu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat dahulu. Tujuannya apa tuan-tuan? La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa kepada Allah. Bulan yang Allah jadikan puasanya suatu fardu dan bangun malam. Bangun malam harinya sebagai perkara yang sunat. Ataupun sembahyang tarawih, sembahyang malam ni sembahyang tarawih. 20 rakaat, 8 rakaat itu terserah kepada masjid lah. Kalau masjid-masjid nak buat 20 rakaat, buatlah. Tapi kadang-kadang bila buat 20 sampai 8 rakaat, separuh jemaah hilang. Kadang-kadang masjid semangat sangat, makmum pula tak semangat. Masjid negeri biasanya 20 lah. Tapi sampai 8 saja tinggal 3. 3 sah saja. Itu orang sekarang dia tak macam orang dulu tuan-tuan. Orang dulu memang 20 lah. Kita bila 20 tu macam-macam benda lah. Sebab orang dulu dia tak ada aktiviti macam kita. Orang dulu bila malam tu tak ada lah. Kita nak naik basikal lagi. Nak main badminton lagi. Nak mengetel lagi. Orang dulu mengetel-ngetel dan kurang. Orang sekarang macam wajib lah. Kena pula dia bandar-bandar. Itu maknanya orang dulu 20-20 lah. Tapi orang sekarang bila sebut 20, dia tengok masjid mana ada 8. Dia kata 8 lebih selesa. Tak kisahlah, asalkan dia buat main terawih. Jangan dia sebut 28, dia tak main terawih. Tak rugi. Kerana semayang terawih ni semayang yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kemudian dalam masa yang sama, dalam bulan Ramadan juga kata Nabi SAW disuruh kita bersahur, tasaharu, fa inna sahur al-barakah. Nabi suruh kita bersahur. Bersahurlah, kerana bersahur tu adalah ada keberkatan. Berkat tu mana dapat pahala lah. Itu. Tapi orang kita ni kadang-kadang bersahur pukul 2 pagi. Mana nak bersahur? Pukul 1 bersahur, itu bukan bersahur. Bila dah sahur pukul 1, pukul 2, nak bangun pagi macam mana? Atau bersahur malas, tapi suruh isteri letak cawan tepi katil. Lepas-lepas masukkan, letak cawan tepi katil, kuih tepi katil. Bila dengar dia bersahur, dia pun rawai-rawai tangan. Itu bahaya tu, malam-malam lah. Minum-minum tengok. Takut benda lain pula masuk dalam cawan kita. Biar kita bangun sungguh. Kerana bersahur tu benda yang diberikan pahala oleh Allah SWT. Dan bila dah bersahur, jangan kita landing pula. Kerana ada pula waktu subuh yang semakin dekat. Yang sangat besar fadilatnya. Maka kita hidupkan sepenuhnya bulan Ramadan, daripada siang dan malamnya. Kemudian yang kedua, Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Turun pada malam bulan Ramadan, kemudian turun kepada Nabi itu beransur-ansur mengikut
mengikut keadaan dia lah selama 23 tahun. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, kata Allah, bulan turunnya Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada manusia dan menjelaskan kepada manusia yang mana yang dikatakan benar yang dan juga yang tak benar. Jadi jelas dalam Quran. Sebab itu kita balik bulan Ramadan dia suruh banyakkan mengaji. Kerana Nabi ada sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa-siapa yang baca Quran satu huruf saja, dia berikan kepadanya 10 pahala. Dan 10 satu baca satu huruf dapat satu pahala. Satu pahala digandakan 10 kali ganda. Maka bayangkan pula dalam bulan Ramadhan. Sebab itu seboleh-bolehnya kita baca Quran sebanyak yang boleh. Nah, yang paling baik sekali khatamlah. Khatamlah apa ni sebulan Ramadhan tu. Nah, ataupun bertadarus. Bertadarus ni baca sikit orang. Itu maknanya kita memakmurkan dengan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syafi'an li ashabi, dia akan memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Sebab itu saya dengar apa Syekh Farid Ravi kan, dia kata kita baca Quran sebenarnya dia membuka minda-minda kita. Kita baca saja bismillahirrahmanirrahim, maknanya benda tu menghidupkan dalam jiwa kita. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini. Itu ayat-ayat suci Al-Quran yang bila kita hayati makna-maknanya sangat besar dia punya roh Al-Quran tu. Yang ketiga, Nabi khutbah di akhir bulan Syaban ialah dipenuhi segala keberkatan dan kerahmatan. Bulan Ramadan ni dipenuhi segala keberkatan dan kerahmatan, berkat dan rahmat. Dimakbulkan segala doa, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dirantai. Maknanya tak ada syaitan dalam bulan Ramadan. Tapi walaupun tak ada syaitan, kita tengok banyak juga orang yang buat dosa. Maknanya syaitan dah tak ada dah. Orang tu lah dia take over pula jadi tempat syaitan. Wal'iyazubillah. Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Nabi bersabda bila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu syurga. Tak nampak kita pintu syurga ni, tapi jalan-jalan ke syurga tu melempah ruah. Orang-orang yang mulia dia beri sedekah, tambah pula macam masjid tuan-tuan ni buka puasa selalu ada. Jadi itu semua benda yang menuju ke syurga. Dalam masa yang sama ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka pun tak nampak kita, tapi jalan-jalan ke neraka seolah-olah terhalang dalam bulan Ramadan. Begitu juga dirantai syaitan-syaitan. Maknanya kita nak bangun pagi, kita nak pergi masjid, sepenuhnya bulan Ramadan ni mudah. Kerana syaitan-syaitan semua dah dirantai. Maka kita gunakan bulan Ramadan pada kali ini dengan sebaik-baiknya, kerana kita tak jamin tuan-tuan boleh bertemu dengan Ramadan akan datang. Tengoklah dalam berita-berita kita ni, orang mati saja. Dekat-dekat dengan sebelum puasa ni, sekarang ni yang tengok yang ada di hospital pun ramai lagi. Jiran saya dekat jiran saya di airport sana, Ustaz Buhari katanya di hospital. Kawan saya di Temeloh katanya di hospital. Jadi bila hospital tu dengar pula kritikal. Ini maknanya benda-benda yang belum kita boleh dapat jaminan,
tapi siang malam kita berdoa, balighna Ramadan, balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ya Allah ke bulan Ramadan. Ya, seterusnya Nabi bersabda di akhir Syaban, dia kata Ramadan ini mengkifarahkan segala dosa. Mengkifarahkan segala dosa, itunya memadamkan segala dosa. Bayangkan tuan-tuan, dosa kita dipadamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dosa-dosa yang tertentu lah. Antaranya dosa apa? Empat dosa yang Nabi sebut. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah. Ini syirik kepada Allah ni Allah Ta'ala memang takkan ampun lah tuan-tuan, kecuali orang yang bertaubat. Yang kedua, mudminul khamru, orang yang meminum minuman keras. Yang ketiga, yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini berat juga. Ataupun memutuskan tali persaudaraan dengan adik-beradik, dengan saudara mara. Dan yang keempat ialah yang dikatakan musyahin ataupun syahin. Iaitu yang disebutkan syahin ni orang yang tidak bertegur dah lebih daripada 3 hari. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang menunaikan puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan. Maknanya kita puasa tu dengan iman, insaf. Sebab itu puasa mengingatkan orang susah, orang tak makan 2-3 hari tak makan, mengingatkan kepada orang yang di negara lain sana yang susah. Di samping kita jaga kita punya perut kita. Bayangkan tuan-tuan, perut kita ni tak berhenti, dia punya proses lah. Dia punya mesin ni tak pernah berhenti. Jadi bulan Ramadan dia slow lah sikit, dengan syarat masa berbuka nanti janganlah makan banyak sangat. Tapi kalau berbuka kodok balik tak, nasi pula macam bukit juga, penat jugalah. Tengok-tengok bulan Ramadan, timbangan lebih tinggi daripada bukan Ramadan. Ini kena pula kita zaman-zaman sekarang tak, kuih-muih tu sentiasa boleh kita COD. Asal nak makan ke COD datang. Ini maknanya bulan Ramadan ni dia suruh kita berpuasa dengan penuh keimanan dan keisapan dan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Yang keseluruhnya, yang kelima, Ramadan juga kata Nabi mendidik diri kita ni dengan kesabaran dan sifat-sifat amanah. Puasa, kita kena sabar dan juga ada sifat amanah kerana patuh kepada perintah Allah SWT. Terpaksa kena sabar. Buka puasa tu tengok time dia. Kalau dulu orang buka puasa dia tengok bulu rama pula. Bulu rama tak nampak dia boleh puasa, boleh buka. Tapi tak tentu juga kalau cuaca mendung tak nampak manjang. Kalau di Pekan dulu orang kata pasal dia ada meriang bunyi buka puasa. Tak tahulah sekarang ni. Dulu memang ada meriang dekat sana, degung buka. Budak-budak kuliah tu dekat, degung bunyi. Tiba-tiba hari tu derung bunyi. Buka juga. Baru pukul 5 kala. Rupanya geng-geng main meriang buluh. Kedegong pula. Kacau dah. Jadi sekarang banyak alat-alat moden. Tengoklah kita punya jam pakai. Jangan pakai dengar je meriang tu. Ini mendidik kita dengan kesabaran dan sifat amanah. Kerana puasa ni tak ada yang tahu. Kita dengan Allah. Pergi kat kolah tu ambil semayang. Air pula sejuk-sejuk lah. Cuaca panas air-air ni. Mana orang nampak? Kita komor-komor sebelum Ramadan tak pernah komor. Sampai Ramadan komor saja. Komor-komor hilang pula air lah. Ini. Itu dia panggil puasa. Mendidik sifat amanah. Kerana kita patuh kepada perintah Allah. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis kursi. Kullu amalin ibnu Adam yudha'iful hasanah bi asyri amsalihi ila 700 dhifin qala Allah illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam, semua amal manusia ni kata Allah akan digandakan kepada 10
sehingga 700 kali ganda. Ini umat Nabi Muhammad saja tuan-tuan. Umat-umat lain tak ada ganda-ganda ni. Sebab itu Nabi Musa dia nak jadi umat Muhammad. Kata Allah Ta'ala, tak boleh, awak dah hidup awal Nabi Muhammad ni kemudian. Rupanya dia ada dah ditulis dalam kitab dia. Rupanya umat akan datang, dia niat dapat pahala, buat digandakan 10 sampai 700. Rupanya Nabi Musa punya zaman tak ada macam tu. Kita alhamdulillah, walaupun umur tak panjang tapi diganda-gandakan pahala daripada 10 ke 700 kali ganda. Itu amalan biasa kata Allah, kecuali puasa. Puasa punya tak sama lagi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kerana puasa itu kata Allah mereka tunai untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Bayangkan tuan-tuan, Tuhan pencipta alam ni dia yang memberi balasan. Kita dengan apa ni, kalau dengan raja pun banyak lah. Raja kan mana tengoklah duit ni, dia follow je. Kita pergi doa dia kan follow. Ini Allah Ta'ala lagi dahsyat dia punya anugerah dia. Bukan setakat wang ringgit, berbagai-bagai kehidupan yang membahagiakan kita lah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan dia puasa kerana aku kata Allah, dan aku yang membalasnya. Bila Allah Ta'ala balas, tak lain tak bukan tuan-tuan, dah syurga lah. Dah ya da'u syahwatuhu wa tu'amu min ajli, dia tinggalkan nafsu dia dan juga makan dia demi kerana aku kata Allah. Makanan banyak dah, boleh sangat beli dah orang bazar Ramadan. Kita orang jual pukul 2 dah jual dah, kereta tintak gelak, tak nampak satu abuk, tak nampak tintak. Bila beli dia kata dia orang jual, awalnya Haji beli kuih untuk cucu tadi. Mana tahu dia beli masuk dalam kereta tintak gelap. Dia boleh belasah. Itu maknanya semua yang dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak dapat dilihat oleh manusia tapi dia tahu Allah Taala yang Maha Melihat. Jadi puasa dia puasa yang Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Setiap amalan kebajikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dengan 10 hingga 700 kali ganda, kecuali puasa, kerana puasa itu untuk aku dan aku yang memberikan balasannya ataupun pahalanya, kerana dia telah meninggalkan syahwat makan minum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan ni ada malam Lailatul Qadar. Ini malam istimewa lah. Bonus kita dapat bonus dalam hidup kita ni setahun kadang-kadang 500 je setahun. Kalau orang kerja bank mungkin lah sebulan, dua bulan. Kalau kerja apa ni, ladang mungkin banyak lah. LKPP mungkin banyak. Ada banyak pun 2-3 bulan lah. Tapi rupanya Allah Ta'ala dia punya bonusnya ialah Lailatul Qadri khairu min alfisyah, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan dia punya bonusnya. Bapak banyak lah. Tapi walau banyak kita tak dapat tengok lah dan kita pun tak rasa macam mana. Sebab itu pada malam Lailatul Qadar, Jibril akan turun ke bumi ni bersama dengan semua malaikat-malaikat ataupun konvoi malaikat daripada langit. Dan bila letakkan bendera dia di Kaabah, malaikat-malaikat ni akan pergi ke seluruh pelosok dunia memberikan salam dan mengaminkan doa kepada umat Islam yang semayang, yang berzikir, yang baca Quran, yang intikah di masjid pada malam Lailatul Qadar tu. Tapi walaupun mereka beri salam, kita yang ada di dunia ni tak dengar lah tuan-tuan. Kalau kita dengar salam malaikat terangkat kita, itu maknanya pada malam Lailatul Qadar yang diberikan anugerah yang sangat banyak. Kemudian sidang jemaah dimati Allah, dari sudut kajian kesihatan dijalankan 1000 lebih
testimoni tak pesakit yang mengidap berbagai-bagai penyakit. Rupanya dengan puasa mereka dapat boleh memberikan kesegaran. Sebab itu bila orang masuk hospital, kalau nak masuk bilik bedah, puasa lah. Rupa-rupanya puasa Ramadan ni dia buat kaji selidik, ada 100 ribu lebih pesakit yang mengidap berbagai-bagai penyakit boleh berkurang. Apa dia tuan-tuan? Orang yang kena penyakit tak, dia boleh memberikan kepada kita apa? Segar tubuh badan, akan boleh menenangkan fikiran, akan boleh memberikan perut kita berehat, mengurangkan berat badan. Orang puasa, tapi dengan syarat dia makan tak banyak lah. Masa buka, kurma 2 butir, air, kemudian nasi sepinggan, ataupun yang paling bagus sekali, masa buka tu sikit lah. Lepas semayang maghrib, kan pula makan. Macam-macam cara lah. Tapi jangan makan banyak. Tapi kalau kita hari ni, bila buka tu, dia kumpulkan daripada makan pagi sampai maghrib tu. Kacau lah. Ini maknanya mengurangkan berat badan, menghancurkan lemak-lemak. Bila kita puasa, lemak badan kita ni akan dihancur. Maklum sajalah kita makan macam-macam benda, tak lemak, dan menurunkan gula dalam darah. Orang yang ada kencing manis tak, ataupun penyakit lah, tak boleh mengurangkan gula dalam darah, kencing manis. Dan boleh mengurangkan tekanan darah tinggi. Kalau darah tinggi, bila kita puasa, dia boleh stabilkan balik tak. Dan boleh menurunkan nafsu syahwat yang over. Sebab itu bulan Ramadan ni rasanya tak ada elan jual ubat kuat, bahaya lah. Kerana dia boleh mengurangkan nafsu syahwat yang terlampau kerana kita puasa. Yang kesembilan, mengurangkan tekanan madu angin. Dia punya angin dalam kita punya hempedu lah. Dan mengimbangkan kestabilan debaran jantung kita. Jantung kita pun dia akan stabilkan. Dengan syarat kita bersederhana lah dengan makan ni. Tapi kalau makan banyak juga, terkejut juga lah kita ni. Ini di antara perkara-perkara yang diberikan oleh pihak kesihatan lah. Dia buat kajian, banyak memberikan kesan-kesan yang baik kepada tubuh badan kita. Bermakna setahun kita makan, minum, tidur, baring dan sebagainya, sebulan Allah jadikan bulan Ramadan, dia tu training balik kita punya sistem dalam badan kita. Alangkah hebatnya tuan-tuan. Di samping dia berikan pahala kepada kita untuk menjadi bekalan kita pada hari kiamat nanti, insyaAllah. Kemudian bulan Ramadan juga yang dikatakan bulan turunnya Al-Quran tadi, dia menjadi petunjuk kepada manusia dan menerangkan kepada manusia perkara-perkara yang betul dan yang salah. Kitab yang masih kekal sekarang, kitabnya masih kekal dah. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, Al-Quran dah masih kekal sampai sekarang. Bukan setakat dia menceritakan kepada kita tentang hal-hal duniawi, tetapi sampai kepada ukhrawi dah, yang menjadi tempat kekal kita nanti pada hari kiamat dan seterusnya, memasuki syurga yang telah kita janjikan ataupun yang telah kita impikan. Seperti mana yang dalam surah Al-Fajr itu, di hujung ayat Allah Ta'ala dah sebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala seru, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu semua kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan meradai kamu semua, dan masuklah, kata Allah, ke syurga yang telah disediakan kepada kita semua, insya Allah. Jadi itulah
yang dapat kita kongsikan pada malam ini sempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang semakin hampir, sekitar 11 ke 12 hari lagi. Maka sama-samalah pada bulan Ramadan nanti kita menghidupkan dengan menunaikan puasa fardunya pada siang hari dan juga sembahyang sunat tarawihnya pada malam hari, selain daripada amal-amal yang kita laksanakan demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.